kita nyampe di jam yang kedua, di trail yang kedua. Kita lagi mau ke trail yang ketiga, ke atas. Ini pemandangannya yang di trail kedua, guys. Ini dia pemandangannya, guys. Kayak anak apa, guys? Anak boyo, anak boyo kan namanya. Dari jam kedua, tram yang kedua, nanti kita mau ke tram yang ketiga, naik atas lagi. Capek, lesu, lempoh, halane koyok, koyok ngono. Untungnya ke orang campur udan, nak campur udan ke preset, jeblong, koyok nak jeblok, gedebuk. Ayo, 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 naik ya. Kita naik lagi biar kita bisa foto-fotonya ada di atas. Guys, naik guys, naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Sis, nakahanap ako ng ano ko. Ada mbak-mbak. Kita mau foto di mana? Boleh sepatu momo toh? Dong. Sampai boleh sepatu momo itu kan? Heeh. Bos, aku foto ning di dapur tak boleh sepatu ning di. Aduh, sandung. Pan, dua kan lo? Halo, waktu telu lah, cicir waktu telu lah. Oke. Oke, guys. Kita naik, bro. Guys, yuk naik. Guys, guys. Aku foto nih sama kene nabi raya. Mbak-mbak, thinking guys. Banyak sekali. Aduh. Ini kena. Pok. Pok. Bulu. Ya. Yo, saman gue. Cuntit. Main dia. Guys, akhirnya kita nyampe di Dragon Peak Sekho dan kita lagi beristirahat karena tadi jalannya sangat ekstrim. Inilah guys penampakan dari atas, dari atas batu apa Sekho, daripada atas batu Dragon Sekho. Anak-anak tuh kalau ngomongnya dragon itu tuh loh, dragonnya itu tuh, nah itu katanya sih anak-anak namanya dragon. Nah itu. Nah ini aku sepil view-nya yang di atas ya guys. View dari atas. View. View-nya dari atas ya guys. Inilah guys penampakannya guys. Ramai banget. Ramai banget orang-orang sih. Tapi kita harus hati-hati ya karena jalannya batunya sangat licin. Kita beristirahat dulu. Beristirahat dulu sampai cari nih view-nya. View kita yang dari Sekho Dragon. Wow, view-nya. Wow. Oke, guys, kita mau lanjut lagi ke puncak sana, atas sana, guys ya. Kita mau jalan ke sana lagi karena waktunya masih panjang. Kita mau jalan lagi ke sana. Masih setengah dua. Lanjut ke sana kayaknya sampai 1 jam kalau nggak salah.
kita jalan pelan-pelan aja karena kita nggak bawa tongkat. Jadi ya pelan-pelan kita kayaknya nggak jadi hujan, mau ada matahari. Kita lanjut jalan aja ya guys, yuk. Aliran air hujan turun yang turun dari gunung. Jalan itu karena mulai ekstrim nang. Piye guys, piye? Lanjut pora. Jauh waduh lo. Teko kono to? Nah, ana teko punya wong waduh lo jalan iki. Jauh pirang-pirang meter ae. Guys, kita istirahat dulu di sini. Sebenarnya jalannya masih panjang. Kita istirahat di puncak lah, puncak sana kita ya guys. Iki dengkul rasanya kayak dicuci jarum pentul sampai sak pabrike jarum ini. Nah, kali mulai sekali ini. Ah, sambat sopo ya. Ya. Semangat apa ora masa kalah karo yayangmu. Nanti mau wak parane putih mau lho. Matane asu juga daripada padane rumputnya tekan dhuwur. Wow. Guys, view-nya ada lapangan golf, guys. Ya. Lapangan golf juga. Tekan dhuwur kene malah ketok lapangan golf mau watu-watu tok, guys. Nek kene lapangan golf ora ana. Tapi yo, thank you, syukur. Salam. Guys, teko puncak guys, akhirnya guys. Teko puncak. Akhirnya nyampe juga di puncaknya. Aduh, puncak gunung. Gunung ini daerah Taitam Road. Check, oh guys. Yo guys, lanjutkan perjalanan lagi naik ke atas guys. Go. Munggah engko nah aspil babai. Assalamualaikum. Hilang. Semangat guys, semangat. Kayo. Dengkule masih kembut-kembut. Dengkule but. Dengkule. Guys, kita tadi dari sana loh, ya Allah, puncak kono loh. Terus kita jalan sampai puncak sini, guys. Tadi ada orang-orang sini, kan? Aku kena ketok, bukan orang Singapura, orang-orang kayaknya orang sini apa nggak tahu nggak mana. Tadi aku lihat dari sana itu di sini tuh ada orang jatuh loh, guys. Kalau benar-benar badan nggak fit, lebih baik nggak usah hangsang karena tadi ada. Dua orang jatuh di sini, aku lihat dari sana tadi. Terus tadi ada ketemu sama orang Singapura ke sini. Apa namanya? Kayak si wong Jawa ngarane rekreasi ning Hong Kong kene, cuman sepil-sepil
gunung di Hong Kong. Tadi aku temu orang dua orang Singapura, tapi aku gak bisa Inggris. Isame yes no tok. Kameramennya pinter bahasa nih. Tiga bahasa guys kameramen. Aku main loro bahasa. Telu deng. Telu. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, Mandarin karo Katanis. Oh papat. Di sini guys, di Taitam sama di Toy Taiwan. Hai, aku nyampe sini. Lelah diriku. Oke guys, hari ini kita sudah sampai di Shake O Pack Dragon Pack. Iya, kita sudah sampai di sini. Akhirnya nyampe juga di atas. Nah sekarang kita mau lanjutkan ke puncak sana lagi. Yuk jalan. Banyak yang antri mau foto. Boh ya ampun. Inilah guys. Bolo Kurawa bestiku. Aku ini kesel cerewetan karena dek ini enggak cerewet. Nang gelendem wong iki. Apa nak menyepil kameramen ini kesel iki kameramenmu pisan. Nih guys. Aku sepil sedikit ya guys. Tuh guys. Nih dari Shinsan, Hok Shinsan ya. Aku sepil ya guys. Tempatnya guys. Shinsannya. Sekarang kita ada di sini. Sekarang kita ada di sini. Dan kita kalau jalan lurus ya di sini. Habis itu kita turun pulang. Kita balik arahnya nanti. Jauh kalau ke sini. Kita balik arah aja, gak usah kesana, jauh kaki udah gak kuat. Oke guys, perjalanan kita sudah sampai di Dragon. Sekarang kita mau pulang ya guys. Dan kalau kalian benar-benar badan gak fit, jangan pernah naik ya, jangan pernah bolang naik apa gunung, malas itu maksudnya. Karena tadi aku lihat ada beberapa orang jatuh. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya ke dan hari ini aku sudah sampai di sini dulu vlog saya yang naik Dragon Back. Dan sekarang saya mau pulang mau makan karena lapar dari tadi belum makan. Oke, terima kasih ya guys sudah mengikuti vlog saya. Jangan lupa like, comment, and share and subscribe. Terima kasih. Bye.